Buat yang nanyain merek mukena yang aku kasih ke Kak Paola yang ada di YouTube, ini dia, Hikayat Collection by Buditama. Pertama kali lihat emang langsung jatuh cinta, dan kebetulan punya aku tuh kan belum aku buka, belum dipakai. Langsung aku tunjukin sekalian tuh. Senangnya adalah dia itu mukenanya satu set sama tasnya dan juga jilbabnya. Sajadah tuh kan. Kecil tapi ini berfaedah nih, bermanfaat. Terus dia juga satu set atasan bawahan gitu. Yang aku suka adalah dia itu bahannya tuh adem gitu loh, dipakai juga gak nerawang. Warnanya juga cantik banget. Makanya aku langsung beli dua waktu itu. Yang mau buruan langsung. Satu lagi, ini aku juga beli jilbabnya, karena ini aku warnanya suka banget, dan buat cadangan aja kalau ada keperluan gitu. Nah, yang paling menyenangkan satu lagi adalah baik jilbab ataupun mukenanya kayaknya gak perlu dicuci lagi karena baunya udah wangi banget. Enggak mau ditinggal. Pulang dulu, Mo. Jangan ikut. Wongket. Makan sendirian aja. Makan apaan sih? Mana cuma tiga lagi nih. Nyobain lemper jajanan deso. Justru di sini, itu lempernya digoreng. Loh, biasanya kan kalau lemper dikukus. Kalau di tempat lain, dikukus. Kalau di jajanan deso, itu digoreng. Mau coba? Boleh dong. Kok bisa digoreng? Tuh. Wih, warnanya tuh keluar banget isinya. Nah, dalamnya itu, tuh, masya Allah tuh. Ketannya aja tuh masih. Ketannya masih. Kenyal. Kenyal, kenyal. Coba saya cobainnya. Kriuk banget ya. Bunyi kriuk kriuk ya Allah. Cobain, coba coba. Masya Allah. Enak banget. Ketannya tuh masih rasa. Isinya tuh masih kejaga. Luarnya tuh alasan digoreng adalah karena kriuk banget rasanya. Kriuk 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 sambil saya ketagihan. Aku mau dong nih, beli di mana sih aku mau beli deh. Kalau mau beli, kalian itu ada di jajanan deso. Hanya di sini, lemparnya tuh digoreng. Dan enak banget, crunchy. Isinya masih asli dan berasa. Nyesel kalau nggak beli. Sip.